tayamum atau tanah suci. Kita kalau tak boleh berwuduk, kita buat apa? Tayamum. Dan tayamum ni bukan hanya untuk wuduk tuan. Tayamum juga boleh untuk mandi wajib. Andai kata ada sebab-sebab yang mengharuskan. Tuan-tuan sakit, tak boleh kena air, demam, umpamanya. Takkan nak mandi, wajib. Kan? Tayamum. Bahkan awal-awal hadis dalam bab tayamum, dia pengen hadis Abi Dawud, dia pengen hadis syajurah, hadis pecah kepala. Pasal apa? Pasal ada seorang sahabat ni, dia luka di kepala dia dalam satu peperangan. Saya pernah sebut dulu rasanya. Kan? Ada ingat lah. Hadis Jabir. Jabir kata ada seorang sahabat ni dia luka di kepala dia. Ha? Dan sedangkan dia berjunub. Macam mana dia nak solat? Tak boleh, kena mandi wajib dulu. Macam mana dia nak mandi wajib sedangkan dia sakit? Dia pun tanyalah sahabat-sahabat yang lain, boleh tak pelaku nak tayamum? Sahabat lain kata tak boleh. Dia pun mandi juga. Apa jadi? Mati kawan. Ini bukan kisah palsu ni. Ini bukan kisah yang main-main. Ini kisah betul. Ini kisah benar. Dari riwayat sahih. Dan dia menjadi tunjang dalam bab tayamum kepada orang yang tidak ada air khusus untuk mandi wajib. Dia punya hadis syajurah. Bila dah mati baru ni bagi tahu Nabi. Oh, marah dah Nabi. Tak, kalau melibatkan nyawa ni cukup Nabi cukup marah cukup. Pasal nyawa kita orang Islam ni amat berharga daripada segala-galanya atas dunia ni kan. Nampak? Nabi kata qatlu mukmin a'zam min zawali dunia. Dalam hadis Tirmizi Nabi kata nyawa seorang mukmin itu lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Sebesar-besar langit dengan bumi ni, nak banding dengan nyawa kita seorang saja, orang beriman lah, tak boleh dibandingkan. Kita lebih bernilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu sebagai ulama di tanah Arab mengharamkan suicide, bunuh diri kerana nak bunuh orang lain. Dia panggil apa? Pengebom berani mati. Pasal apa? Pasal nyawa kita ni lebih bernilai daripada nyawa musuh-musuh Islam yang tak sebab apa yang kita bunuh. Dia pembom kat badan kita banyak-banyak. Kan? Bawa kereta, oh, masuk kat pos pengawal lah, oh, meletup, matilah 4-5 orang kafir. Tapi kita juga nyawa melayang. Sedangkan nyawa kita di sisi Allah Ta'ala lebih bernilai daripada seluruh dunia dan isi. Tapi kita tidak nafi, ada juga dah segelintir ilmuan di tanah Arab yang kata boleh, harus. Mungkin dia bercakap dalam konteks jihad secara khusus Allah Ta'ala. Tapi bila kita lihat dalam konteks jihad secara umum, perkara itu tidak diperlukan. Sebab nyawa kita amat bernilai dekat Allah Ta'ala. Bukan kata orang Islam, memang Islam, kalau baru masuk Islam bukan boleh kita bunuh. Dalam seorang Muslim, tentu ada seorang nama sahabat Usamah bin Zaid. Dia pergi berperang. Tiba-tiba apa berlaku? Tiba-tiba dia nak bunuh seorang orang kafir ni. Orang kafir tu kata la ilaha illallah. Nampak? Dia kata la ilaha illallah. Masa tu dia dua orang, dia dengan seorang lagi daripada Ansar. Dia panggil Ansar. Apa Usamah kata? Bila dia kata la ilaha illallah, member yang seorang lagi nak bunuh tak berani dah. Kafa'anul Ansar. Dia kata kawan ni tak berani nak bunuh pasal dia kata syahadah dah. Tapi aku memberanikan diri bunuh juga. Dia kata fata'antuhu birumhin fata'antuhu fakutilah. Dia kata fata'antuhu birumhin fakutantuhu. Aku tikam juga dia kata dengan tombak sehingga dia mati. Dia pun balik lah. Adan. Dia balik, nanti kita sambung. Thank you.
Bila Usamah bunuh juga, balik beritahu Nabi. Nabi pun tanya tu. Nabi kata, "Aku tak tahu barang pada la ilaha illallah." Dia dah berkata la ilaha illallah, pasal apa kau bunuh juga? Dia pun jawab, "Ya Rasulullah, innahu kana muta'awizah. Aku bunuh tu sebab dia mengucapkan syahadah kerana nak menyelamatkan diri, bukan kerana dia nak masuk Islam." Nabi pun marah pada dia. Nabi mengulang-ulang kalimah yang sama. Aku tak tahu ba'da anqala la ilaha illallah. Aku tak tahu ba'da anqala la ilaha illallah. Pasal apa kau bunuh dia? Takkan dia sudah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Pasal apa kau bunuh dia? Takkan dia sudah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Mana kata atas apa dasar sekalipun, bila orang tu mengucap, tuan-tuan, kita tak boleh ambil tindakan dia. Itu di medan peperangan. Nak kena bunuh dia tu la ilaha illallah. Tak boleh bunuh. Apatah lagi kalau orang Islam macam kita. Lebih-lebih lagi bernilai nyawa kita ni di sisi Allah Ta'ala dan kepada umat Islam keseluruhan. Nampak? Jadi samalah dalam kisah yang tadi. Bila member tu dah mati, mandi-mandi mati, balik beritahu jumpa Nabi, Nabi marah. Nabi kata, "Ala sa'alu, ala sa'alu fa'inna." Nabi kata, apa nama? "Fa'inna ayil ilmi su'al." Pasal apa kau tak tanya? Ubat kepada kejahilan, Nabi kata, kerana bertanya. Dengan satu fatwa yang salah, telah membunuh satu nyawa. Sebab itu benda itu penting. Sa'id dan tayyibah, bila tidak ada air ataupun bukan hanya tidak ada air, bila dia ada sebab-sebab yang lain, sakit umpamanya, tak boleh kena air, kita boleh bertayamum. Tuan tak tangan apa-apa, kena balut dengan apa dia panggil tu, simen eh? Macam mana nak buat?
wuduk macam biasa. Kan? Dekat tangan tu nak buat macam mana? Hanya sapu air di atasnya. Lepas tu bertayamum lah, gabung lah. Bila kita anggota wuduk masih ada yang boleh diwudukkan, kita kena wuduk. Sekadar yang kita boleh wuduk. Tangan patok, dah balut simen. Kalau lain wuduk lah. Atas tangan tu sapu air saja. Lepas tu tayamum. Ataupun tuan-tuan boleh tayamum dulu, tak apa. Tayamum dulu. Lepas tayamum, baru ambil wuduk, tangan tu sapu saja. Nampak? Kalau boleh sapu lah. Kalau simen tu keras. Kalau balutan kain yang biasa, yang boleh menyebabkan mudarat, tak ada sapu. Butuh ada yang lain, mana tinggal. Kita sudah bertayamum sebelum ataupun selepas dia sudah mengcover kita punya tayamum. Yang penting, semayang. Itu pentingnya. Kan? Saya pergi dulu satu hari khusus dengan Jakim dan juga Jaiz. Tuan-tuan. Ada seorang pengkaji ini, dia kata hanya 10% orang Melayu Islam kita yang berada di hospital yang solat. Dia berkhidmat di satu NGO, bantu orang di hospital. Dia sendiri melihat dengan mata kepala. Kita ni jarang masuk hospital, ha? Dan dia sendiri sebut bahawa di hospital-hospital kita ni orang Islam yang solat hanya 10% sahaja. 90% lagi tak semayang. Tak kira lah lelaki, perempuan, kecil, besar, sama tadi. Padahal nak semayang ni mudah. Kan? Kita boleh solat dengan mudah sekali. Kan? Tak ada syarat nak pergi bilik air nak pergi wuduk. Tak ada syarat nak semayang dari kah jatuh. Tak ada syarat nak berdiri kalau kita sakit. Hatta tak ada syarat nak ada kiblat pun kalau kita tak mampu menghalang berkiblat. Semayang mana? Jadi semayang. Isu dia bila kita tidak solat. Tak nak semayang. Kalau masa berperang aku kena semayang juga. Tengah berperang ni wajib semayang. Apatah lagi kalau waktu tidak berperang. Dalam hadis Nabi semayang 4 rakaat. Ada hadis Nabi semayang 2 rakaat. Ada hadis semayang hanya 1 rakaat. Dan ada hadis semayang secara sambil berperang. Semayang itu je. Tak ada akad takbir, tak ada sujud, tak ada apa. Semayang sambil berlari. Dan Allah Taala sebutlah Quran. Baik khiftu farijalan aw rubbana. Dalam waktu peperangan kamu boleh solat secara berlari, kamu boleh solat secara duduk, secara rubban, secara menunggang. Di atas kuda boleh semayang. Tak ada rukun apa benda jadi semayang sampai tahap macam tu. Kan? Kalau waktu standby kena semayang. Semayang. Tengok musuh duduk kat mana tu dalam bab fiqh solatul khauf nanti tuan-tuan belajar. Kalau musuh duduk ke arah kiblat, kita kena semayang menghadap ke kiblat. Kalau musuh tidak berada di kiblat, satu guru semayang dulu, satu guru tunggu di sana. Semayang satu rakaat, tak habis lagi pergi jaga balik, hak ni pula pergi semayang. Berjemaah ni. Satu rakaat. Lepas hak ni satu rakaat, hak ni pergi, hak ni pula sambung semayang. Ha. Boleh ada transit pula. Tengok. Semayang 2 rakaat, satu rakaat berjumaah, satu rakaat semayang seorang-seorang. Itu pun semayang dulu jumaah satu rakaat, lepas tu pergi ganti kawan. Pak ni pula pergi semayang berjumaah. Lepas tu pergi ganti kawan tu pula, ha, macam tu. Tengok. Kalau waktu yang susah, peperangan. Apatah lagi setakat sakit, kan? Maka kita kena jaga.